Sakit hati gegara kerap menghina orang tuanya. Seorang suami di Kabupaten Pelalawan Riau nekat menghabisi nyawa istrinya. Dalam hitungan jam, pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi. Peristiwa pembunuhan ini terjadi 14 April 2024 sore kemarin di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan Riau. Pelaku HL, 27 tahun, menghabisi nyawa istrinya MS dengan 17 tusukan di dalam kamar mandi. Usai melakukan pembunuhan, pelaku melarikan diri. Dalam hitungan jam, Satreskrim Polres Pelalawan berhasil menangkap pelaku di pondok kebunnya di Kecamatan Sore Kabupaten Pelalawan. Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya membunuh istrinya karena sakit hati dengan istrinya yang kerap menghina dan berkata kotor terhadap orang tuanya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan sebilah pisau. Melakukan aksi penikaman berupa 17 tusukan yang mengenai di bagian leher, dada, perut, dan kemaluan daripada istrinya. Dan korban langsung meninggal di tempat, yang menjadi dasar utama sehingga HL menghabisi nyawa istrinya, menghabisi nyawa korban dikarenakan korban sering menghina atau berkata kotor dan kasar kepada ibu daripada pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pelalawan Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.